metode ini sangat efektif sekali, banyak telah berhasil kami tanam dan kita kemungkinan hidup pohon, kemungkinan untuk hidup pohonnya pun lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menonton video ini, mari kita tekan tombol like, subscribe, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita mau memperbanyak anak pohon bidara dengan cara memindahkan anak bidara ini. Ditarik sampai ke akar warna putihnya ini. Nah, jadi akar warna putih ini yang akan ditanam. Kalau yang ini akarnya panjang nih, putihnya. Insyaallah. Usahakan kita menariknya sampai ke akar warna putih, supaya hidup pohon yang nanti bakal kita pindahkan. Nah, ini juga sampai ke akar-akar warna putih. Cukup kita tarik saja gunakan tangan kita seperti ini. Sangat mudah kok. Tarik pelan seperti ini. Gampang. Kita tarik lagi akar putihnya. Ini kita memperbanyak bibit bidara dengan cara memindahkan anak pohon. Metode ini sangat efektif sekali, banyak telah berhasil kami tanam dan kita kemungkinan untuk hidup pohonnya pun lebih besar. Diusahakan untuk pencabutan ini lebih baiknya di sore hari, sahabat. Jadi ada rentang waktu nanti dari sore ke malam itu cuacanya agak dingin. Terus ke subuh kurang lebih sekitar 13 jam. Ya. Yang dimana 13 jam itu bisa membuat esok paginya pohon ini bisa segar. Kalau kita tanam pagi terus kita biarkan sampai sore, biasanya pohonnya layu. Nah, sahabat, seperti ini, lihat putih-putih ini. Yang penting kalau putihnya sudah tercabut, kemungkinan besar pohonnya akan hidup. Lihat lagi, sangat gampang. Ini jangan dibuang, sahabat. Sahabat bisa lakukan ini di rumah. Di pohonnya pun bisa kita jual. Terserah sahabat. Bisa dengan harga murah. Di klinik kita nih, kita jual murah karena cara menanamnya sekarang sangat mudah. Tidak mengalami kesulitan. Ditarik saja sampai akar-akar putihnya kecabut. Akar putihnya nampak? Akar putihnya. Ini lagi. Kalau batangnya aja yang kecabut, akar putihnya gak kecabut, itu sudah jelas pohonnya bakal mati. Jadi kalau yang seperti itu gak usah ditanam lagi, dibuang saja. Yang ditanam tuh yang ada akar putihnya seperti ini. Nah, diperhatikan. Karena di sini lagi banyak anaknya, jadi banyak kita lagi mau panen.
tarik pakai tangan kosong saja sudah bisa. Nah, perhatikan sampai sangat mudah menanam ini. Jadi kita tarik semua anak-anaknya. Kita tarik lagi banyak-banyak. Biasanya kalau tanam seperti ini, metode ini 80% akan berhasil. Karena metode ini sangat sering kami gunakan untuk perbanyak bibit bidara tadi. Ini langkah pertama, nanti kita akan lakukan juga dengan cara menanam bibit dari biji bidara. Ini dari anaknya. Jadi tidak dibutuhkan alat khusus, cukup cabut saja. Wah, ada banyak anak ini. Udah ini aja dulu ya. Oke. Wah, ini udah banyak dapat ikan. Gini. Banyak. Sekarang tahapan kedua, kita akan memindahkan bibit anak bidara ini ke dalam polybag. Jadi yang perlu diperhatikan cuma menanam akar putihnya saja. Ini tahapan yang kedua. Boleh dilakukan 1 sampai 3 batang pohon bidara. Oke. Perhatikan sahabat ya. Jadi kita nggak usah terburu-buru, cukup santai saja melakukan ini semua. Oke, saya akan bantu Abang Nizam.
Jadi kalau kita tanam sore, wah ini paginya udah mulai segar ya Pak ya kan. Jadi kalau mau memindahkan tanaman ini jangan di pagi hari tapi di sore hari. Jadi ketika kita lihat besok harinya, di pagi harinya, maka tanaman ini terlihat segar, dia akan hidup. Tingkat resiko kematian kecil. Daunnya masih segar-segar, pucuknya berdiri tegak, tidak ada yang layu.